Okay, guys. Ini biar nyobain head massage sama gua kretek ini. Siap. Ini habis di coloring, gua kasih bonus. Banyak bonusnya. Jadi di sini yang dimanjain enggak cuman cewek ya. Cowok juga gue manjain. Ya iyalah. Masa cewek doang berarti kamu mikirnya harus ya kan. Jauh-jauh dari Lampung, guys. Dari Lampung. Ini yang punya KFC. Iya, 31. Ini diunjukin. Jadi wajar. Ya. Iya. Oh, Dimas Tejo. Ini kemarin juga sempat video callan sih. Dia bilang, "Abang, ini ntar Januari. Aku di Januari udah ada yang ngetek. Malah follower dari Jogja banyak juga. Baik. Kemarin dari Jogja. Tadi kabarin masa kalau udah nyampe Jogja. Sampai oke, semua customer aku pas jauh-jauh ke sini, aku bohong nggak cuman konten kan? Nggak, Mas, alhamdulillah, benar-benar. Nama kalau orang luar zero plastik ya. Iya. Nah, kalau aku udah punya tempat khusus, aku pengen. Emang harus itu. Aku juga kalau ngeretak nggak sembarangan sih. Kalau nggak memang yang punya, itu juga nggak. Ada teknik. Eh, kemarin kata dia suka pegel apa, terus aku tanyain punya sakit ini nggak apa, darah tinggi. Darah tingginya yang udah bener ini ya, itu juga kalau masih kayak nggak terlalu mah masih bisa, cuma kalau udah parah. Enak banget ini lembut, apa-apa enak banget sih. Iya. Iya, cuma sih. Iya. Orang lainnya juga banyak gitu ya, tanganmu di sini, tapi beda kalau nggak ininya. Enak banget banget. Saya rumah aja lah, enak. Yang baju-baju itu bisa tuh kalau diajarin ya. Bisa, ya, cuman nggak kuat lama.
pas semua gitu. Kenapa? Pas. Tangannya itu pas banget. Iya. Nggak, kalau pusing ini saraf-saraf sini. Hmm. Pas. Saya hobi sama istri saya itu ngurut ngijit itu hobi banget. Itu sering di BSD itu. Oh iya. Ah, iya. Kalau yang nggak pas sakit. Iya. Itu buat mencegah kayak stroke ringan sama saraf-saraf kuping biar pendengaran lebih jelas. Memang bener, enak banget loh, asli. Baru kali ini lama lo. Dia yang kemarin yang kacamata itu yang temen dia juga yang tatoan. Mana dia sekarang enggak? Yang dulu? Iya, yang putih tinggi juga kacamata. Yang dia bukan yang buka terapi itu. Oh, itu Darmahum. Ya ini bilangnya begini. Sakit dia. Wah, sering saya omelin. Kenapa? Udah tua, apa aja dimakan. Oh, iya. Kalau saya mah bukan mau omelin, perhatian. Minum manisnya, minum kayak anak, kayak minuman ya kayak anak gitulah yang seribuan gitu loh. Abis makan langsung tidur ya. Jangan kurangin nasinya. Udah usia segitu, maboknya kuat lagi. Ya usia. Ya udah. Kau masih minum? Masih doyan banget itu kawan saya. Kan saya udah bilang jangan ini, katanya kalau nggak itu lemas ya. Akhirnya udah, ya itu tuh karena udah pengaruh sugesti. Sugesti. Kita kan ngomongin apa yeah. Ngomelin sayang gitu. Iya. Yeah. Kebaikan dia. Thank you.
jelekin. Nah, lemesin aja. Oke. Nah, biarin aku aja Rena. Harus lemas, harus ngikutin. Itu lemas dia mah. Bunyi itu. Kalau kalau kayak gini, yang kayak gini nih, aku udah biasa, udah. Eh, mantap. Aduh, enak banget ini. Aduh, si Indra bisa banget dia, bener. Aduh, kepala dia bunyi. Aku sebenarnya udah bisa lama, karena kan nggak ada yang handle. Ya nggak ada yang handle kan, akunya sibuk kayak coloring atau potong, nggak ada yang. Lagi di mana? Sebenarnya mau terbang siapa aja sih? Sebenarnya mau di Taiwan. Emang di Taiwan. Emang iya. Ayo Derry, adiknya bini saya itu 3 juta, 4 juta. Yeah. Iya. Tuh, kenapa lagi pengen yang kayak gini, Ter? Iya, iya. Oh. Tapi bikin yang... Yang dari tinta biasa. Seminggu hilang. Iya. Tuh, masuk ke sini, Mas. Nah. Allah, enak banget. Sampai gini, ya? Sampai gini. Nah. Bisa dirinya lagi ya. Bunyi semua. Oh iya, oke, siap. Nah, lagi. Tapi pas ini pas. Kalau aku ini kalau model kayak gini ini kritik simpel. Nah, kalau misalkan di rumah kan enak bisa tidur. Ya. Nah, sekarang berdiri. Nah, sampai nanti kaki kanan kayak gini ya, angkat gini. Nah. Jadi dia yang di itu. Bisa enggak coba? Oh, nah, lagi. Nah, satu lagi. Nah. Kalau pas kalau pas Nah, duduk sini. Enteng kan? Enteng. Ini simpel doang. Simpel doang. Nanti kalau akan ini belum tarik ini. Kecil banget di dalamnya. Enteng banget. Hilang antuk saya. Bener. Badan saya ini paling kaku, enggak. Jadi kaku banget loh badannya. Ya, pengen nggak bisa lama kaku.
Kalau kaku jadi lemes kan? Iya, ya karena tepat gitu loh. Iya. Nih kena saraf-sarafnya nih gitu. Tepat gitu loh, tangannya itu nyampe. Alhamdulillah. Gimana mas? Mantap. Mantap. Mantap, Mbak. Thank you, Mbak. Keren-keren.